Anggota polisi Polresta Bandar Lampung yang berdinas di Satuan Sabara nekat mengakhiri hidupnya dengan cara menenggak cairan pembersih lantai dan menyayat pergelangan tangan kirinya. Brigadir polisi bernama Angga Kurniawan ditemukan tergeletak oleh keluarganya di salah satu ruangan rumah yang berada di Jalan Kebersihan Kelurahan Sukadana HAM, Kecamatan Tanjung Karang Barat pada Selasa sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Usai ditemukan, keluarga korban kemudian membawa Angga ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Meski sempat dilakukan perawatan, nyawa korban tak tertolong akibat banyaknya cairan pembersih lantai yang ditenggaknya. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan guna mengetahui motif penyebab korban nekat melakukan bunuh diri. Roma Afia Idam, Kompas TV, Lampung.